Coba tepuk tangannya buat Adi aja. Aduh, kayak gini. Ya, 3 in frame atau enggak? Standby on air, standby OBB. Tendi mana Tendi? Tendi telat sama Gading. Ah, Ibu Benny. Tendi lagi jemput Gading. Benny ada, Benny. Siapa lagi? Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Coba mana tepuk tangannya buat ada-ada aja. Apakah bapak-bapak keren ini gaul abis dan eksis kekinian gitu dong Tendi bahasanya. Coba terusin ujungnya apa? Langsung kita akan masuk. Ini dia games ada challenge. Gak enak banget. Mana kita? Game ada challenge. Wadaw. Ini adalah games sebuah tantangan untuk mereka. By the way, Andika anaknya udah berapa sih? 4. Andika calonnya 4. Mau 4 ya? Mau 4. Jadi berapa anaknya? Baru satu. Dari anak yang baru satu, dari anak yang mau 4, dan juga yang belum pernah menjadi ayah. Gue juga. Tendi, lo ngapain? Ya. Sorry. Ini anakmu ayah. Anak gue kenapa conjuring banget ya tampilannya? Gak masalah. Ini anak berkil banget sih. Kita akan ajak mereka bermain di kap. Kagum ayah-ayah yang pakein popok. Kapok. Baby Jordan. Baby Jordan. Beda, Pak. Ini bukan sepatu. Maaf. Ini nanti di blur loh. Oh iya. Ya. Ini apa itu? Masa suruh dandanin tuyul? Di sini justru bukan dandanin tuyul, oh, iya. Tapi dalam waktu hitungan 5 hari, apakah mereka mampu untuk bisa... Oh, lama banget. Suka-suka gue. Oh iya. Gak apa-apa kalau bintang tamu 5 hari mah. Iya benar. Kalau jangan dibunyiin ya, itu agak ganggu loh. Baiklah. Andika dan juga John Martin dan juga Gading Martin ya. Mampukah mereka akan memasang atau juga memakaikan popok kepada anak-anak mereka ini ya? Oke. Jangan dibanting dong, pantesan aja lo punya pacar ya. Pasang-pasangin. Waduh amat, yang penting lo harus siap. 3, 2, 1, sikat! Coy, coy yang mana sih? Emang gampang makain popok buat anak-anak? Popok doang ya? Ya. Sampai udah kesel lah babynya. Di blur ya. Nih. Babynya di blur. Oke, gak gampang masang popok buat anak loh. Apalagi nih babynya baru lahir ya. Awas nangis. Tuh, anaknya ada 3 tapi yang nangis cuma 1. Ya, ini coba. Segini, celananya segini. Pakein aja popoknya dan juga langsung pakaikan bajunya. Dari baby yang, maaf Kang Riki, mungkin bisa lagu baby, lagu yang benar-benar baby. Bukan lagu mau parade. Hah? Gue walaupun ya, belum punya, mampu udah bisa. Kalau Andika anaknya sudah mau 4. Yeah. Gading, nah itu baru lagu baby. Dulu gue keringetan loh. Oke. Siapakah yang... Pak... Gombrong. Dipakaikan bajunya Pak, bajunya. Ya, dari baby Jordan, dari apa segala macam. Tinggal Pak gendong babynya yang enak Pak. Ya oke baik. Kita lihat dan nanti kalian perlihatkan kemampuan kalian. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Jadi sehat. Iya. Loh, sebagai anak gue tangannya mana? Sini, Pak. Ya, baju orang sendiri yang pakai salah. Iya. Tapi kayaknya ada. Ini kan kayak Tarzan. Enggak enak banget suaranya. Ya Allah, keringetan gue. Baik.
banget sih ini. Iya makannya. Gading, oh, maen. Oh, Gempi tuh di rumah santai aja gitu. Gempi sedang menyaksikan apakah papahnya betul-betul mampu memasangkan papa untukmu. Gading, silakan maju ke depan. Perlihatkan babymu. Sudah dipakaikan. Melorot. Maaf. Jangan melorot dong, Gading. Makanya nanti gua mau bikin produk, bapak khusus Gempi. Iya, tetap jualan. Bisa. Oke, itu. Gue paling benar. Makanya udah benar. Nanti teman-teman di sini lihat ya, oke. Gading baru muncul aja dia sudah memecahkan. Tante! Ini Bo, klip warna aja pecah loh. Ya, oke. Coba nama anaknya siapa di sini ceritanya? Namanya Gempita Nora Marta. Yang di sini, kalau di sini? Oh, ini namanya. Apa tayang laku? Toko. Oke. Namanya Indah Barensa. Namanya Indah Barensa. Apa sih artinya? Ya. Sangat indah bareng-bareng bersamanya. Indah Barensa. Oke. Next. Kita nanti kasih lihat sama teman-teman ya. Andika, ya, tolong bawa babynya dengan normal ya. Enak banget, Pak. Ini Muslimah banget. Iya, Muslimah banget. Muslimah banget loh ini bayinya. Ini edisi Ramadan ya, bayinya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, pegang rebana. Iya. Bapak jangan ikut, Bapak belum gilirannya. Iya. Pak Dika, takutnya pas bajunya dicopot, gini anak lo jalan. Namanya siapa, Pak? Ini namanya? Namanya Mas Sito. Oh, oke. Keren banget. Siapa nama tadi? Marsito. Singkatan dari? Marsito aja. Oh, Marsito aja. Mm. Coba lihat ini ya. Syuting, Marsito. Oh, Marsito. Ya. Kakinya di mana? Iya. Oke. Kasihan agak tersiksa ya babynya ya. Oke. Nanti kita tanya sama pemirsa ya. Oke. Okay. Kalau kamu mana babymu? Nih, bayi gue. Ini cowok loh, walaupun gondrong. Nih. Cewek pakai pita nih. Ah. Hah? Ini cewek pakai pita kan? Tanya dulu dong namanya. Bayinya matanya kedutan tuh. Dia itu apa? Melek. Namanya siapa babynya? Halo, ini gue paling normal namanya. Saya nanya nama ya. Nama babynya ke kamu. Nama saya. Kasian dong. Pantas saya terjawab sudah kenapa sampai detik ini dia belum memiliki kekasih. Hai, baiklah. Nama aku Benny Sarmanella. Ini perempuan loh, Pak. Oke, baiklah. Sekarang saya akan bertanya sama semua teman-teman ya dari sekolah yang hebat ini ya. Baik, bagaimana dengan baby Indah Barensa? Tepuk tangannya mana cara dia memakaikan popok buat baby? Jangan gitu bawahnya, Pak. Maaf, Pak. Bapak kayak ada tanya-tanya kucing ya. Baik, lalu kalau penilaian untuk babynya Andika Marsito. Lalu bagaimana? Marsito. Baby yang namanya Benny Sarmanella. Dan yang terbanyak kira-kira tepukannya buat Gading, Andika atau John. Coba mana kalau sekali lagi, Gading tepuk tangannya mana? Andika. John. Kurang ajar. Pemenangnya jatuh. Lu gak pernah liat bayi cerok macan. Pemenangnya adalah Baby Marsito. Terima kasih. Tahu nggak kenapa bayi gue menang? Kenapa? Anak SMA rata-rata berhijab, gue berhijab. Buat siapapun juga, jangan lupa untuk menyimak dan juga menyimpan nomor 536. Sekali lagi 021-536-90300. Bersama dengan papa-papa muda yang keren ini, apakah mereka bisa bertahan untuk bisa mempertahankan kemampuan mereka menjadi ayah, host, dan juga sebagai artis? Tetap bersama kita di Ada-Ada Aja. Kau ciptakan